United dan Asri meninggal. Selamat datang ke Stadium Hang Jebat, rumah untuk Sang Kancil. Hari perlawanan ke-16 MFL Liga Super Malaysia 2022 di antara Laka United dan Sri Pahang. Namun sedikit lambat untuk Aminolati. Hasbullah, Adriano, larian yang baik dari Chazwan Nanding. Umpanan untuk Ifedalo. Jaringan pertama untuk Laka United. Dan gerakan tersusun. Apabila anda sabar, itulah hasilnya. Melihat daripada gerakan yang dilakukan oleh Manuel Lotti pada awalnya, menunggu dan menunggu rakan untuk memberikan sokongan, dan akhirnya larian yang cukup bijak dari Syazwan Andik memainkan peranan yang cukup besar daripada dalam jaringan ini. Dan Ifedayo berada di kedudukan yang cukup tepat, cukup baik. Manuel Lotti dari Melaka United sekali lagi hadir. Wan Zarul Nizam, satu lawan satu. Sikit acahan untuk Adriano. Satu rempatan, cantik sekali Adriano. Mempunyai sedikit ruang dan terus menghantar bola tersebut ke penjuru sebelah kiri. Dan disusuli dengan sujud syukur dari Asri Ninggal. Melihat daripada jaringan berganda yang dihasilkan di Stadium Hang Jebat ketika ini, Adriano percubaan kaki kanannya. Azwan Arifin kembali mendapatkan Syarul Nizam. Daripada Syarul Nizam, peluang untuk Sipang. Jaringan daripada Dewi Rolly menghidupkan kembali sisa perjuangan mereka. Menerusi satu tamparan yang cukup baik. Dan Syarul Nizam, pemain yang masuk menggantikan Azam Masih, memberikan bantuan jaringan itu. David Rolly, lihat bagaimana ianya terjadi. David Rolly, satu antara yang baik. Luar untuk Sipang. Oh! Syarul Nizam semangat pahlawan Mak Kilau seperti merasuki pemain Sipang pada malam ini. Setelah ketinggalan 0-2 dalam 5 minit terakhir, mereka kembali mengikat kedudukan dan Syarul Nizam adalah orangnya. Lihat pada larian yang dilakukan oleh Steven Rodriguez, namun agak kuat pula dari David Rolly. Dan tiupan whistle penamat dari Nazmi Nasaruddin sudah pastinya mengecewakan pemain Melaka United dan Asri Ninggal. Dan tiada yang lebih gembira daripada pemain ini, Syarul Nizam. Dengan keputusan masa penuh di Stadium Hang Jebat, Melaka United 2, Sri Pahang 2.